Masa udah ngantuk saya, anjir, cuma tidak berapa menit doang matiin kamera. Iya, kita lajur kiri sama kanan, hati-hati teman-teman di sini, karena gua kalau pakai mobil tengah-tengah gitu ya. Enggak di sini sih, yang sono, paling sono ada lagi tuh. Di lurusan depan tuh ada lagi yang lebih datar, pokoknya jadi nggak kelihatan sama sekali ya. Tapi tengah-tengah lah, ya tengah-tengah, tengahnya trotoar. Lala. Otak gini lihat deh. Nah nih, kita lurus ya, cuman ambil kanan deh. Karena bahaya kalau di tengah ini. Masih mau lurus. Cuman depan sama aja. Enggak deh. Depan kiri. Nah nih, trotoar ini deh. Itu mobil lewat sini kan lah kocak. Jadi ya. Oh, ada yang lurus juga bisa nih. Misalnya. Blok kiri. Dia lampu merah di masuk ke mana ya? Karena tinggi kali. Itu ke Tangerang lah ya. Eh, nggak tahu pening apa enggak teman-teman ya. Kayaknya ini mau pecahan-pecahan video aja. Sambil ngetes mode EAS ya, pakai waktu. Nah, udah dulu saya ngotong tapi kok kan masih merah bos. Nah, ini baru hijau. Merah bos ya. Ah, boleh gitu itu aja ya. Semua pada ngotong lampu merah. Gua kagak. Anjir. Semua pada ngotong lampu merah, gua kagak. Nah, ini deh, bahaya nih. Tengahnya ada marka jalan itu. Trotoar, karena kalau ngantuk bahaya itu, aduh gitu. Nah, ini sih gua upload nih ya. Nanti gua upload ke karena maksudnya rekaman yang ini nih. Gak berapa menit jadi ini. Jalan harus disobjek satu-satu rekamannya. Ya jadi gitu teman-temannya, lampu merah daerah mana tapi kayak masjidnya gede juga ya di sini, Masjid Agung ya, yang di Tangerang. Dari jauh lightingnya bagus ya, gua non muslim ya, cuman memang kalau ngeliat desain lightingnya begitu keren, gak tau masuk kamera gak tuh. Kalau kamera di helm sih bisa tengok-tengok kelihatan ini kan di tas gua. Nah, kayak desain baru nih, ada lampion-lampion merah gitu. Dulu kayak nggak ada coy. Baru nih tengah juga nih. Wih mantep ya. Keren lightingnya nih, lighting tata kotanya hebat ya di sini nih. Taman Makam Pahlawan Taruna ya, ini kita lihat sini. Gak tau lah jadi satu yang tadi nggak ya videonya. Sama Makam Pahlawan Taruna, itu doang yang kasih lampu sepanjang itu doang sama Makam Pahlawan. Oh enggak deh, ini juga deh. Bagus ini ya, apa namanya, lightingnya enak, bisa dilihat mata adem dekat kantor pajak ya, di sini ini kotaknya. Tadi tuh ada stasiun Tangerang kayak ya. Nah, apa sih kok slap slip ngebut mau beol pulang, lapar sama bos, gue juga lapar ini, istri udah pulang duluan. Panglas atau tukang apa itu di tengah jalan, lo kanan kiri ya. Cang City kiri. Oh, banyak pembaharuan lighting ya malam-malam ya di sini, di alun-alun kota Tangerang. Alun-alun kota Tangerang malam-malam gue juga ya belum beraksi ini deh. Kebuktinya jual rumah gila gitu, 400 meter cek rumah pasti mahal di jalan ya, nggak mungkin ada 500 juta itu, se-M lebih itu 500 meter, coba kita hitung ya, di Duta Garden itu 1 meternya 12 juta, anjir ya, gila ya Duta Garden. Katakan kita samain ya 12 juta ya, tinggi jalan ya, 1 meter ya 12 juta, ini kita bilang kanan ya, 12 juta, dikalian 600 12 kali 100 aja itu udah sekitar 1,2 M coy,
temen kan. Kalau di kalian 100 meter, 11 juta, lu kaliin. Aduh, gue belok kiri, gue belok kiri, gue belok kiri. Gue belok kiri, belok kiri gue. Belok kiri. Hah? Elah ini. Agak semrawut ya, jarakan dari situ ya. Ya kita belok loh, berarti tengah-tengah lagi. Iya loh. 12 juta ya di ya itu balik lagi itu kedua. 12 juta dikali 600 coy. Katakan 1 meter 12 juta lah tersamanya kayak Duta Garden ya. Emang sih itu daerah elit, tapi tadi kan pinggir jalan dong. Tanah pasti lebih dari 5 juta atau meter tuh. Kali 600 saya juga. Santai guys, iseng-iseng deh coba gue cari alun-alun ke Tangerang itu. Enjoy-nya berapa ya? Kaliin deh katakan ya. Gila banget sih tanah tuh. Kalau 1 meter 12 juta. Kali 500 nya udah 6 udah 6 MT anjir 12 juta dikali 6 meter 6 meter 72 juta 60 meter 37 juta 600 meter 7,2 juta meter ya nah dong 7,2 MT kalau 12 juta semeternya 600 meter ya itu ya daerah duta ya gak tau kalau daerah alun-alun Tangerang NJP nya berapa jadi ya tadi berhubung tadi kita ngomong lampu merah gua kagak ya berhubung kita ngomongin soal tanah gitu ya gua jadi ngantuk-ngantuk emang ngantuk gua ya teman-teman tim mana nih ya tim yang beli tanah atau beli rumah ya. Seru sih nah apa itu situ teman-teman ya teman-teman tim beli tanah atau beli rumah kalau teman-teman harus beli tanah atau rumah pengennya cash apa cicil kecilnya mau KPR atau mau dari perbankan nanti pakai financing apa gitu ada tuh ya atau KPR kalau tanah kan gak ada KPT kan ngarangnya gua kalau itu pemilikan tanah KPT gak ada ya mungkin ada tapi lu munculnya mungkin bentuk KPR atau banyak lah ya pinjaman-pinjaman entah mungkin lu gadein HP kayak mobil atau pakai motor gak bisa sih kurang ya atau lo pinjaman-pinjaman tanpa guna katanya gitu ya atau lo punya kartu kredit ya lo habisin semua tuh bisa ya kan transaksi itu ya tim mana teman-teman ya kalau teman-teman harus nah kayaknya nih ya beli tanah atau beli rumah daerah mana yang teman-teman mau ambil ya gue juga lagi bergumul juga nih di situ nih ya jadi untuk teman-teman yang belum punya rumah semangat ya atau teman-teman beli mobil dulu nih ya ya mobil dulu baru beli rumah tergantung kebutuhan ya kalau itu mobil memang buat bisnis buat kerja wes ya belok kiri anjir dan bisa jadi duit untuk beli rumah mau tuh silakan mobil dulu kan karena kepentingannya untuk bisnis ketemu klien segala macam ya kan atau mungkin bisa dicari duit juga untuk mobil ya kan lepas kunci di mobil lebih dari satu ya satu disewain satu dipakai atau di grab atau diapain ya kan taksi online jadi tim teman-teman tim yang mana tim nyicil rumah nyicil tanah apakah tim beli cash rumah atau beli tanah mungkin sampai situ aja ya teman-teman ya jadi biar panjangannya dapat lebet juga kamera gua entah mulai dari mana nih video yang tadi ya pecahan-pecahan aja dari alun-alun Tangerang dari makam apa tadi ya ya oke lah nanti disambung lagi gua mulai proposing pengen lihat gua untuk hasil crop AAS ini kayak gimana biasanya kan gue pakai yang ini yang mau apa wet ya sampai sini teman-teman thank you sudah bareng-bareng gue kemudian gue ngantuk ya sambil ngop-ngop tadi oke okay. Tapi semuanya